Ya, ini musola kita nggak tahu dari jam berapa semuanya dicoret-coret. Awal masuk itu Wawan. Wawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-coret. Ini alasannya, motifnya apa, saya tidak tahu. Begitu saya mau asar dan Wawan pun nggak mau ajan karena kondisi seperti ini. Disobek-sobek dan dipilok, disilang, semuanya disobek-sobek. Ini dimulai dari jam berapa? Waktu jam 12 belum ada seperti ini. Ini mungkin kejadiannya setelah zuhur. Jangan dimasukin dulu. Bukan semua dicoret-coret, Al-Quran. Ini bukan kerjaan anak kecil ini. Bukan anak kecil ini, bukan. Duhur nggak ada tadi, duhur nggak ada. Saya duhur sholat ini kayaknya kejadian entah. Yeah.